Panas sekali hari ini. Nah, ada warung tuh. Mampir dulu ah, haus. Yah, tutup lagi. Padahal Dodo sudah lapar dan haus. Ini isinya apa sih? Intip ah. Wah, donat. Menantang sekali. Banyak, eh. Coba ah. Bismillahirrahmanirrahim. Maknyus. Enak bener. Satu lagi ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa kamu di sini, Dok? Sedang istirahat. Memangnya kamu mau kemana? Dodo mau ke masjid. Wes, soleh betul kamu, Dok. Mau sholat zuhur ya? Sorry, Wong. Sholat zuhur sudah dari tadi, Kale. Kamu habis makan ya, Dok? Bagi dong. Boleh, boleh. Tapi ada minumannya tidak nih? Dodo haus. Ini aku bawa, Dok. Aku juga bawa, Dok. Es sirup lagi. Wah, keren kamu, Om. Sini, Dodo coba. Alhamdulillah, segar. Ini, ambil satu-satu ya. Yang stroberi buat Dodo ya. Oke. Baik sekali kamu, Dok. Ya iyalah, Dodo gitu loh. Wah, enak, Dok. Iya, Dok. Donatnya enak. Tidak ada lagi donatnya, Dok. Tidak ada, Wong. Kan kamu sendiri tahu, donatnya cuma tinggal 4. Kan kamu biasanya suka menyembunyikan, Dok. Wah, itu suuzon namanya, Wong. Berprasangka buruk. Maaf, Dok. Sebenarnya kamu mau apa sih, Dok, ke masjid? Kenapa, Dok? Begitu. Kalau Dodo begini, biasanya ada udang di balik bakwan nih. Bener, Dok. Dodo ke masjid disuruh ibu untuk mengantarkan sesuatu. Sesuatu apa, Dok? Sesuatu itu sudah tidak ada sekarang. Hilang, Dok. Jatuh. Lalu? Yang jelas dong. Sesuatu itu sudah tidak ada karena sudah kita makan. Hah? Donat? Iya. Donat tadi itu sebenarnya titipan ibu buat Pak Somat. Aduh. Astaghfirullahalazim. Kok kamu bagikan ke kita sih, Dok? Dalam perjalanan tadi, Dodo itu kelaparan dan kehausan. Niatnya mau jajan di warung ini. Warungnya tutup. Ya sudah, tidak ada rotan, akar pun jadi. Dodo makan saja donatnya. Tapi kamu kan tidak harus bagi-bagikan ke kita. Andai kami tahu begitu, kami juga tidak akan mau. Ya, habis mau bagaimana lagi? Sudah terlanjur kita makan, enak lagi. Iya nggak, Wong? Iya, Dok. Betul-betul enak. Enak, enak. Bagaimana nanti kalau ibunya Dodo menanyakan ke kita? Mau jawab apa kita? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dia penolong kita datang. Waduh, pakai penolong segala. Ada apa memangnya? Begini, Kak. Tadi Dodo disuruh ibunya mengantarkan donat untuk Pak Somat. Tapi donatnya malah dimakan. Iya, Kak. Sampai habis malah. Memangnya donatnya ada berapa, Dok? Ada 6, Kak. Kamu pasti makannya yang paling banyak ya? Iya, Kak. Kamu tidak boleh seperti itu, Dok. Itu namanya kamu tidak amanah. Amanah? Amanah itu apa sih, Kak? Loh, kamu belum tahu apa itu amanah? Kamu, Syamil? Anto? Kamu, Wong? Ah, iya apalagi? Hah? Ya sudah, dengarkan baik-baik ya. Amanah artinya bisa dipercaya.
Itu adalah sebuah sifat baik orang yang menunaikan apa yang dipercayakan padanya. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya, yaitu tadi Dodo kan disuruh oleh ibunya untuk memberikan bingkisan donat kepada Pak Somad. Nah, kalau Dodo seorang yang amanah, hendaknya Dodo harus memberikan bingkisan donat itu seutuhnya kepada Pak Somad. Oh. Dan kalian harus tahu juga bahwa amanah itu adalah salah satu dari 4 sifat Nabi. Yang 3 lagi apa, Kak? Dengarkan ya. Sifat Nabi yang kedua adalah Siddiq. Artinya benar atau jujur. Contohnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berbohong kepada siapapun juga. Senantiasa jujur dalam perbuatan dan perkataannya. Sifat Nabi yang ketiga, tabligh. Artinya adalah menyampaikan. Contohnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyampaikan apa yang Allah firmankan kepada umatnya, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Dan sifat Nabi yang keempat adalah fatonah, artinya adalah cerdas. Semua Nabi yang Allah turunkan memiliki kecerdasan, sehingga dengan kecerdasannya dapat menjalankan tugasnya dalam menyuruh umatnya. Nah, begitulah sifat-sifat Nabi yang tidak hanya harus kita ketahui, tapi juga harus kita teladani. Kalian mengerti? Mengerti, Kak. Berarti tadi Dodo tidak amanah dong? Berdosa tidak, Kak? Iya jelas, ada hukumannya loh. Ayo, kamu dong. Waduh, bagaimana dong Kak Nadia? Sekarang Dodo harus minta ampun sama Allah. Dan jangan mengulanginya lagi ya. Iya, Kak. Kemudian Dodo harus minta maaf ke ibu dan minta ridonya karena donatnya sudah habis dimakan. Aduh, Dodo bakalan dimarahi deh. Gak apa-apa, Dok. Sekali-sekali. OMG.